Oke guys, ketemu lagi dengan channel saya Erik Elektronik. Pada video kali ini saya akan mereview pompa air Shimizu ya teman-teman. Pompa air Shimizu listrik otomatis ini mempunyai tipe PS135E ya teman-teman ya. Kita akan buka saja dari fisik pompa ini dan kita akan lihat bentuknya ya teman-teman ya. Saya akan review hanya singkat ya teman-teman ya, yang hanya saya tahu saja, tidak terlalu detail ya. Shimizu yang cukup saya tahu dan spesifikasi pompa ini. Oke teman-teman, kita akan lihat ya teman-teman ya. Nah seperti ini dia teman-teman fisiknya ya, untuk pompa air si merek Shimizu ini. Oke, dan ini fisiknya teman-teman ya. Nah ini dia, nah air Shimizu otomatis non-stop 24 jam tahan ya teman-teman ya. Oke, dan ini untuk ke listrik 2 ini teman-teman ya, yang warna kuning tidak boleh, ini tidak dipakai ground ya teman-teman. Yang 2 ini ke listrik coklat dan warna hijau ya teman-teman ya, coklat dan warna biru. Nah ini fisik bawahnya teman-teman ya. Oke, dan kita akan lihat fisiknya ya teman-teman, spesifikasi dari pompa ini. Nah ini dia, dan ini mempunyai kedalaman maksimal 9 meter ya teman-teman ya. Bisa memompa air dari sumur dangkal, tidak bisa memompa air dari sumur dalam. Dan dorong 20 meter, hisap 9 meter, tekanan 20 meter sampai 24 meter ya teman-teman ya. Oke, ini pompa air otomatis ini, dan ini otomatisnya. Oke teman-teman, dan untuk ukuran pipa dia ini, untuk ukuran pipa 1 in ya teman-teman ya, ukuran pipa. Oke, dan ini untuk ke toren pipa atas ini, yang tadi pipa buat ke sumur yang sebelah sini. Dan ini untuk ke listrik, dan ini yang kuning ini ground, nggak dipakai ya teman-teman ya. Oke, dan saya akan perlihatkan kartu garansi. Untuk garansi ada ya teman-teman ya, untuk garansi pabrik jangan sampai hilang. Untuk kartu garansinya kita bisa klaim teman-teman ya, bisa titip ke pabrik bila ada kerusakan. Harap disimpan kartu garansi, dan ini kartu garansinya disimpan jangan sampai hilang. Oke, dan ini buku petunjuk dari pompa air Shimizu ini teman-teman ya. Oke, itu aja review dari pompa air Shimizu 135E. Apabila ada kesalahan mohon maaf, secara singkat ya teman-teman reviewnya, kalau tidak terlalu jelas.